Saya mbak, soalnya aku tanya, yang patah apamu? Aku ini dua. Ini dua. Di sini, sama pangkal paha di sini. Dua pangkal paha itu patah semua? Iya, ini patah parah. Terus? Tulangnya gitu. Kalau ini mungkin retak. Iya. Terus retak di bagian belakang. Ini kayak retak. Ada bekasnya nggak, saya? Nggak ada, ini di dalam. Oh, di dalam, di operasi, di dalamnya semua? Nggak di operasi. Gimana? Di terapi obat aja itu nggak sampai operasi. Kan mau dioperasi, cuma nggak dioperasi. Patah nggak dioperasi? Maksudnya gimana sih? Aku nggak paham. Operasi masih... Sik, Marko, nah tak tanya dia dulu. Tak tendang ngomong ntar ya. Sekereng ya, ya. Iya. Kamu kecelakaan ditabrak mobil. Saya kan antar anak sekolah. Yang umur 2 tahun, sekolah di Satin. Terus taksi saya ditabrak dari belakang. Oh, oke. Okay. Terus taksinya nabrak depan gitu, tabrakan beruntun. Oh, tabrakan beruntun gitu? Iya, 5 mobil. Terus saya langsung dibawa ke rumah sakit. Anakmu? Anakku nggak apa-apa, saya dipeluk sama aku. Nggak, luka sedikit pun. Cuma supirnya itu udah darahnya kemana-mana. Iya. Terus langsung dirawat, terus nggak boleh pulang. Katanya nanti diperiksa, terus ini patah kan. Saya nggak bisa gerak itu waktu itu. Kayak badannya kayak mati gimana gitu, nggak bisa gerak sama sekali. Terus katanya kamu mungkin dirawatnya lama. Terus ini ada masalah sama kamu di sini. Pegangin dok, soalnya suara aku lebih keras dari pada ini. Terus. Nggak, sorry. Terus ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong nggak apa-apa dok. Oh iya. Terus itu dirawat saya lama, kan puasa 2 hari, mungkin mau dioperasi apa gimana ya. Cuma katanya nggak usah dioperasi, nanti bisa sembuh pelan-pelan katanya gitu. Iya. Kamu di rumah sakit berapa lama? Hampir 3 mingguan. Oh, kok cepet ya? Iya, cepet. Tahun berapa kejadiannya? Tahun kemarin, 2001. Masih baru ini? Iya, setahunan. Teman baikmu, Tadok? Bulan 7 kemarin? Iya. Terus? Iya, terus habis itu kayaknya udah pulang di rumah majikan istirahat total, saya nggak kerja, nggak apa-apa. Berapa lama? 4 bulanan. 4 bulanan? Iya. 7, 8, 9, 10? Iya. Oke, terus? Terus, ya tuh dibantu sama nenek-nenek. Ngurusin saya, majikan juga berobat apa segala macem. Terus kenapa kamu tanya asuransi? Ya kan, katanya ada asuransi. Terusnya majikan saya baru mungkin kemarin tanya gitu, kok asuransi kamu sudah setahun lebih nggak keluar? Gitu. Butuh pengacara apa? Gimana? Saya bilang, saya nggak begitu paham lah, terserah bos aja gitu. Oke, okay. Kenapa majikanmu kok malah nanya sama kamu? Bukannya dia malah tanya sama agentnya? Enggak, saya sih nggak tahu. Dia bilang, katanya teman saya nawarin pengacara, kalau pakai pengacara gimana? Saya bilang, saya nggak begitu paham lah, terserah bos aja. Gitu. Saya bayar siapa? Saya bayar rumah sakit itu siapa? Itu semuanya sama majikan, tapi semua data disimpan sama dia. Oh, oke. Sebenarnya asuransi itu tergantung majikanmu beli apa enggak? Oh, yang saya nggak tahu sih. Nah, makanya. Kalau dia beli, dia itu ada polis number-nya, dok. Aduh, kalau asuransi deh kan. Ada polis number-nya di atas namamu dan nama majikan. Nah, kenapa kamu nanyain bisa keluar apa enggak? Itu pastinya bisa keluar, apalagi kamu ada surat-surat rumah sakit. Ada. Lawang anakku yang sakit biasa aja ke dokter bisa kok. Tapi tergantung majikanmu beli asuransi yang murah atau mahal. Oh iya. Terus majikanmu apakah beli apa tidak? Nah, ini pertanyaannya. Seharusnya kamu tanya sama majikanmu. Kalau pulang ya, kamu nanyain aja, temanku kan agent ya, dia nanyain, kamu itu beli asuransi nggak sih? Oh iya. Soalnya kalau asuransinya sudah expired, kadaluarsa, ya nggak berlaku. Oh iya. Kadang-kadang majikan tuh beli asuransi yang 1 tahun, ada kadang-kadang yang 2 tahun. Nah, saat ambil dia, asuransinya sudah dipakai 6 bulan, dipakai kamu 1 tahun, kamu di intermittent pakai lagi kan tinggal 9 bulan dong. Oh iya, iya. Otomatis kan majikan juga lupa. Ini kebanyakan majikan di Hongkong lupa. Oh, iya. Lupa beli asuransi. Tapi kan tidak pakai uangmu kan? Enggak. Oh oke. Okay. Ini yang aku khawatirkan adalah pakai uangmu. Itu memang ditanggung majikan 100%. Iya semua. Tidak ada kalian ini semua bayar asuransi, tidak boleh. Terus apakah kamu digaji? Digaji, selama nggak kerja pun digaji. Iya, soalnya karena kamu kecelakaan kerja. Iya. Dan posisi kerja. Iya, antara anak sekolah. Antara anak sekolah. Terus kamu kok bisa jalan ini, di terapi atau apa, dok? Dulu sih awal kecelakaan terapi. Iya, awal keluar dari rumah sakit terapi setiap minggu. Terus di Malaysia Liu? Hah? Di Malaysia Liu apa? Di itu di rumah sakit.
di itu ya? Wolfest Hospital apa itu di City One. Ah. Iya, di sana terapi setiap minggu sekali, terus selama-lama 2 minggu sekali. Terus tapi kamu bagus loh, Ndo, untungnya kesehatan. Iya, kata berdiri, kata dokter aku bilang katanya kamu cepat sekali bagus gitu, cuma enggak boleh angkat berat saya. Enggak boleh jalan cepat. Terus gendong anakmu sekarang? Enggak perlu. Sedikit, kadang kalau mau tidurin aja saya taruh di kasur gitu, soalnya kalau jalan kan enggak mau. Cuma enggak kamu di Indonesia tahu enggak? Tahu. Iya, sebentar ya. Enggak, Dok. Keluargamu di Indonesia tahu enggak kamu jalan? Tahu. Kamu di rumah sakit tahu? Tahu. Oke. Okay. Tapi hebat loh, aku enggak tahu loh kalau kamu apa yang Dek Satin tahun kemarin itu yang Dek TV itu ya kamu. Kecelakaan. Ya itu cepat heboh, itu sempat heboh, sempat macet total, itu macet banget. Iya, mungkin. Terus langsung bos saya langsung tahu katanya dari apa itu langsung datang semua ke rumah sakit. Iya, sampai patah dua kaki sebenarnya. Iya. Kalau di ini Indonesia enggak tahu berapa lama itu. Iya. Di sini 3 minggu ya. Saya 3 minggu rumah sakit istirahat total, enggak kerja, enggak apa-apa. Bangun bangun pun saya dibantu sama majikan. Jadi majikan kalau pagi itu bangunin saya, tanya, kamu mau kamar mandi enggak? Dipapah. Terus untung majikannya bagus ya. Iya, terus kalau mandi yang bapak nyiapin buat mandi saya. Kursi apa itu disiapin, yang ibunya nyiapin baju gitu. Mau dimandiin enggak? Saya bilang enggak usah dimandikan. Cuma majikan nunggu di luar. Ketuk-ketuk jatuh gitu kan, karena kalau habis mandi saya keringet dingin kan sakit, nahan pening, nahan apa gitu. Sama orang baik. Iya. Cuma obat. Saya yakin sama orang baik. Iya. Cuma obat-obatan semua ditanggung. Itu obat-obatan yang mahal buat tulang apa itu, susu semua, anlen apa. Sampai sekarang. Bukan, aku miris banget seorang majikan menjaga pembantunya. Iya. Sampai kasarannya orang ngomong mau mandiin pembantunya. Iya. Dia tuh nangis terus setiap telepon sama saya di rumah sakit video call itu nangis. Katanya kamu nyelamatin anak saya sampai anak saya nggak luka sedikit pun. Kami sama kamu karena kamu meluk anaknya jadi yang patah kamu sini. Ketindi dia ketindi saya. Jadi montang kan meluk gini pental sana pental sini pental terus jatuh ke bawah. Saya itu meluk dia, saya nggak bisa bangun lagi karena ini kayak mati badan itu remuk kan ini saya dalamnya ini luka bengkak dulunya ini bang nggak bisa disentuh. Ya tetanus, tetanus 3 kali apa 2 kali? Saya suntik tetanus bulan kemarin baru terakhir 3 kali. 3 kali memang. Iya. Kadang libur pakai tongkat. Saya kadang libur pakai tongkat kalau nggak kuat. Kalau mungkin capek gitu ya? Iya. Udah mending tapi otot belum bisa. Otot saya belum stabil, ya, masih capek. Ototnya itu katanya kudu 3 tahun baru. 3 tahun baru pulih. Katanya mungkin kamu sekitar 3 tahun lah baru kuat kayak dulu otot, katanya. Ototnya itu iya. Mungkin tulang udah ketat gitu ya. Cuma iya. Kekuatannya itu masih otot. Belum. Masih suruh senam, suruh apa gitu biar ototnya kembali. Kan ototnya kayak baru, kayak gimana gitu. Kamu sudah nikah ya? Sudah, punya satu anak. Iya. Suami baik-baik aja? Diambil tetangga atau dipanggil rayap? Diambil ditambil, diambil tetangga. Oh, diambil rayap? Iya, nah, dimakan rayap. Rayap, garangan ada, rayap ada, macam-macam. Iya. Ya, iya jelas, soalnya kan dari masa lalu mungkin kesabaran sama iya. Tuhan dibayar. Aduh. Di sini gitu loh. Iya, itu waktu saya mau kesini hebat banget cobaannya itu. Kenapa? Banyak. Pasti, soalnya kenapa? Di sini kamu dapat baik, pasti di sininya kamu nanam baik. Faham nggak maksudku? Kamu sakit loh, majikan mantuin mandi. Nggak iya. Ada loh dek kamu, Mbak. Iya. Saya dipapah sama nenek. Waktu saya pulang dari rumah sakit pun mereka nyambut saya baik. Saya dikasih cincin, dikasih anting, dikasih amplop, sama itu serta apartemen juga meluk saya semua. Mereka bilang, kami itu sangat baik, kita semua sayang sama kamu. Saya sempat nawarin majikannya, saya bilang, saya kan sering sakit di sini, gak apa-apalah kalau ibu nyari yang baru, saya bantu carikan gitu. Saya takut gak mampu jaga anak-anak, cuma bos saya bilang, kamu gak usah mikir macam-macam, yang penting kamu sehat, sembuh, udah semua pasti oke katanya. Wah, gini loh, soalnya gini loh. Ini pertama menurut saya kalian ya, aku saya tidak tahu. Majikan mau mandiin pembantunya karena kecelakaan menyelamatkan anaknya. Iya. Tapi kamu kan punya masa lalu di mana kamu tersiksa makanya iya. Sebelum kamu datang di Hong Kong. Oh iya, hebat banget. Saya rumah saya terjual. Kenapa? Karena kamu punya utang? Atau bukan, suami punya utang? Banyak masalah. Terus suami punya utang puluhan juta sampai saya ninggal bayi. Anak saya. Kamu punya bayi di rumah? Ya ninggalnya umur 2 tahun sih, bukan bayi gitu. Iya bayi, di bawah 5 tahun. Iya. Oh, anak kamu meninggal dunia? Bukan meninggal, saya ninggalin anak kesini. Kamu ninggalin anakmu yang masih umur 2 tahun kesini, iya. Jaga anak 2 tahun? Iya. Bayi lahir. Yang ini malah bayi kamu iya, jaga? Iya, saya datang sampai sekarang 3 tahun gitu.
saya tuh sebelum kesini kan udah mapan nih, saya ke Taiwan gitu udah mapan, udah punya rumah, udah punya kendaraan, udah punya usaha, udah punya sawah. Setelah menikah semuanya hancur gitu. Jadi saya kesini ulangi lagi, nol lagi gitu. Oh, dulunya kamu di Taiwan punya uang terus nikah sama suamimu ini? Iya. Ya buat nikah, buat biaya hidup. Iya. Punya anak, suamimu diambil rayap. Loh, bukan. Jangan senyum, menangis, oh, enggak apa-apa. Bukan diambil rayap, cuma enggak jelas. Enggak jelas aja gitu loh, enggak jelas. Iya, enggak jelas. Ngabisin terus, duit saya semua habis. Terus kamu ke Taiwan, ke Hong Kong ini. Iya. Dan nyampe di sini berapa tahun kecelakaan? 2 tahun, itu mau finish. Oh. Pas mau finish, pas saya chaming pun ke agensi saya bawa tongkat 4. Sama majikan juga? Iya, di papa sama majikan ke agensi bawa tongkat 4. Saya bilang, udah bu, saya takut nggak mampu. Saya takut nanti nggak bisa jaga anak ibu bolak-balik lah. Itu kan butuh tenaga kan ya, jaga anak 2. Ibu cari yang lain aja. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Pulang Indonesia aja? Iya, pulang Indo. Katanya jangan, kamu berobat sampai sembuh di sini. Sampai asuransi kamu keluar. Kamu di sini, kita sama-sama kerja bareng katanya. Oke, okay. Ya, dan aku sekarang tahu dok, mungkin kemajikanmu itu tidak beli asuransi waktu renew. Entahlah, saya nggak ngerti. Makanya kamu harus nanyain sama majikanmu. Iya. Kan pertanyaanmu sebenarnya asuransinya, bukan masalah kamu suamimu iya. diambil rayap atau tidak. Kamu kan nanyain asuransi, nyantai aja, nggak iya. usah dipikir. Mungkin majikanmu nggak beli asuransi saat renew. Karena iya. kebanyakan kalau renew majikan lupa. Kamu iya. tanyain sama majikan dulu, apakah beli asuransi apa enggak? Karena asuransi itu ada yang 1 tahun atau yang 2 tahun. Oh iya. Jadi aku karena apa? Kalau asuransi itu enggak keluar ya enggak keluar, enggak beli kok. Keluarnya iya. dari mana? Kata bos saya bilang katanya kalau polisi yang ngurus nyampe 3 tahun katanya. Tapi kalau kita yang ngurus pakai pengacara apa mungkin bisa cepat. Saya bilang saya enggak begitu paham lah. Saya enggak tahu. Asuransi gini loh, asuransi kecelakaan itu tergantung kan kamu masih bisa kerja. Iya. Asuransi kecelakaan itu akan keluar kalau kamu cacat seumur hidup, meninggal, atau tidak bisa bekerja. Iya. Kan asuransi ada macam-macam. Asuransi kecelakaan kerja yang aku sebutkan tadi pertama, terus yang kedua, kau nggak? Hah? Mau? Soalnya kenapa? Ada asuransi yang khusus buat di rumah sakit. Oh iya. Yang di rumah sakit itu mungkin sudah dibayarkan. Saya tidak tahu, soalnya nggak tahu majikanmu kamu ada itu nggak. Ntar lah kirimin contoh asuransi aja, biar majikanmu tahu kalau asuransi bisa keluar tuh apa aja yang bisa keluar. Iya, iya. Biar kamu itu. Ntar aku SMS ke dia, aku karena mungkin nggak punya nomormu, aku punya nomornya dia. Ntar besok tak cariin ya, dok ya. Ingetin aku ya, dok ya, soalnya banyak SMS. Wah. Iya. Tapi kamu sudah bisa... Sudah, cuma ini nggak terlalu capek. Kalau misalnya kerja pagi, terlalu itu ya, terlalu cepat gitu. Ngepel segala macem, udah saya lemes. Itu korki. Terus majikan gimana? Ya, kamu jangan banyak gerak lah. Kamu bilang, kamu tuh kalau anak lagi main, kamu rebahan, jangan duduk terus, gitu. Kamu rumahmu mana majikannya? Mbak Onsan. Berapa besar rumahnya? Ukuran 700. Berapa orang di rumah? Anak 2 sama bos 2, terus saya. Cuma ngomong doa aja. Cuma nyoba aja. Hah, Adra? Udah. Tapi syukur alhamdulillah lah mbak, iya. cobaanmu begitu berat iya. sih dulu. Itu waktu aku saya. Aku yakin kamu pasti bisa. Oke, okay. udah ya. Oke. Okay. Iya. Yowes paket pasti sama pasti bisa lah. Iya itu Yowes. Iya aku yang makasih. Oke okay, siap. Oke, bye. Jadi ntar tak kasih contohnya aja asuransi ke dia, biar majikanmu tahu dan asuransi apa aja yang karena asuransi macam-macam ada IIA, ada Manulife, ada Peace of Sea. Ada honor, banyak banget macam-macamnya antara kasih. Tapi kayaknya nggak punya asuransi mis, yang dia perjuangin majikannya itu kayak jasara harja tuh kayaknya. Kecelakaan lalu lintasan ada asuransinya beda Gitu. Jasara harja. Iya seperti itu kayak, mungkin. Oh itu kan jasara harja. Itu jasara harja bukan asuransi itu dong berarti dong. Iya mungkin bukan itu. Asuransi jalan dia punyanya jalan yang dituntut. Ya suruh nuntut aja lah, iya. Dok. Udah dituntut sama polisi. Cuma katanya udah. Polisnya setahun lebih lah. Enggak apa-apa, setahun lebih yang penting dapat uang. 3 tahun katanya 3 tahunan lah katanya. Terus tiba-tiba kan waktu kemarin-kemarin tanya sama saya itu masalah asuransi, masalah pengacara. Saya bilang saya enggak paham lah, terserah ibu aja. Terserah ibu aja lah mau diapain. Ya, udah terserah baiknya aja saya bilang gitu. Majikannya orang Hong Kong. Orang Cina. Orang-orang Cina daratan atau Cina Hongkong? Oh, enggak tahu sih, dekat Makau katanya, cuma dia kan kerja di sini, tetap di sini dulu. Tapi ya syukur lho mbak, majikanmu baik benar. Iya, sangat baik. Benar-benar baik, gitu. Baik ya? Iya. Sampai patah sampai kayak gitu. Iya. Cuma aku kan pernah kepleset sini toh.
nggak dipeduli enak. Padahal ada kamera sampai kakekku bengkak sih. Kayak nggak meroh ngono lho. Kurang-kurang nggak tahu. Nggak, kalau majikan. Kalau majikan saya tahu anaknya kurang ajar langsung di itu. Langsung diomong. Langsung diomong. Iya, karena kamu mempertaruhkan nyawamu demi dia loh, Dok. Iya. Enggak bercanda loh, itu nyawa loh. Iya. Kamu benar-benar meluk anak di dalam mobil, enggak bercanda iya, loh kamu. Iya, iya. Waktu itu saya dirawat terus dia datang ke rumah sakit kan. Orang Indonesia hebat ya. Terus salut sama kamu. Waktu saya dirawat kalau telepon dia nangis po saya tuh. Leman oji sosiat. Ora male jige ko di sosia. Nah. Om Ji, si tanya kok. Ya udahlah, sukses selalu bersama.